teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Gisela Bandaso. Saya di sini berperan sebagai ibu dari Maya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Rubinde. Saya berperan sebagai Maya. Teman, perkenalkan nama saya Irene Sampe. Saya berperan sebagai Kara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dima. Berperan sebagai ibu Dewi. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan membawakan drama yang bertema jejak prestasi. Selamat menyaksikan. Naskah drama Jejak Prestasi adalah sebuah drama yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang yang berjuang untuk meraih prestasi di berbagai bidang. Drama ini mengangkat tema motivasi, ketekunan, dan perjuangan dalam mencapai impian. Cerita dimulai dengan tokoh utama yang memiliki mimpi besar dan ambisi tinggi untuk mencapai kesuksesan. Dia menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanan hidupnya, termasuk persaingan sengit, tekanan dari lingkungan sekitar, dan kegagalan yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Namun, dengan tekad dan semangat yang kuat, tokoh utama tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha, kerja, belajar dari kegagalan, dan mengasah kemampuannya dalam bidang yang diminatinya. Drama ini menyoroti pentingnya kerja keras, dedikasi, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Selama perjalanan hidupnya, tokoh utama juga mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya, baik keluarga, teman, maupun mentor. Mereka memberikan dorongan moral, nasihat bijak, dan semangat yang membantu tokoh utama tetap bertahan dalam menghadapi tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam olimpiade ini kita hanya memilih satu siswa. Jadi ibu ingin menguji kalian berdua. Dan siapapun yang mendapat skor tertinggi itu yang akan mewakili kelas kalian. Oke. Jadi ini soal-soal yang ibu sudah kerjakan. Dan silakan kalian kerjakan dan ibu akan kasih waktu kalian 2 jam. Semoga saya bisa menjawab soal-soal ini ya Tuhan. Nah, mungkin cukup sampai di sini mata pelajaran dari ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Semua orang hanya memperhatikan Maya,
Aku juga bekerja keras, tetapi kenapa yang aku dapatkan hanya bayang-bayang saja? Silakan kepada Maya naik ke panggung. Karena saya khusus sebagai wali kelas dari 10 IPS 1, Ibu akan memberikan juga penghargaan kepada siswi saya, yaitu Dara. Kepada Maya. Terima kasih, Bu. Dan juga selamat untuk Dara. Maya, tapi saya akan berusaha. Semua prestasi itu butuh pengakuan dan patut diapresiasi, karena prestasi sekecil apapun itu pasti membutuhkan usaha-usaha. Jadi, untuk semua para siswa-siswa saya, kalian tidak boleh pantang menyerah. Oke? Okay? Iya, Bu. Anakku, aku bangga padamu, tapi harus kamu ingat bahwa selalu setiap pencapaian memiliki nilai dan makna yang berbeda untuk setiap individunya. Baik, Bu. Oke, terima kasih atas kerjasama pada Olimpiade di tahun ini. Sampai berjumpa di Olimpiade berikutnya. Baik, drama ini menggambarkan betapa pentingnya mengakui prestasi sebuah individu. Kami mengingat bahwa setiap orang memiliki peran dan nilai yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Axel Honneth, bahwa kunci elemen dari terbentuknya individu ialah pengakuan. Itulah tadi penampilan drama dari kelompok kami yang bertema jejak prestasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan lupa like, comment, and subscribe.